Suasana TKP pembunuhan sekeluarga di Jalan Bojong Nangka 2, Pondok Melati, Rabu pagi mulai dipadati warga dan kepolisian. Polisi terpaksa menutup jalan menuju TKP dengan membentangkan garis polisi. Hal itu dilakukan supaya proses rekonstruksi berjalan lancar. Sejumlah kerabat korban pun ikut hadir di lokasi rekonstruksi. Terungkapnya pembunuhan keji yang melibatkan keluarga sendiri membuat keluarga lainnya yang hadir jadi geram. Salah satu keluarga korban, Maya Ambarita, bahkan meminta penegak hukum untuk mengganjar pelaku dengan hukuman mati. Tanggapan saya sebagai kakaknya si Gaban yang udah korban dengan istrinya, dengan anak-anak kami, Sarah dan Arya, sangatlah terpukul kami semua keluarga besar. Nenggolan, si Tanggang, kami semua sangat terpukul. Pak polisi semua yang terkait ke sini, tolong dihukum mati. Ya, hukum mati. Dihukum mati. Hukum mati aja, udah. Si Haris, si Mamora yang ini nih, kurang ajar ini. Sangat tega banget dia itu. Dia kan masih ada saudaraan sama si Maya. Amarullah Badar TV, Bekasi.